Kompas pagi kami lanjutkan bersama saya Maidop Elfrina, saudara Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak, mangkir dari proses panggilan pemecatan dirinya sebagai ASN di Kementerian Keuangan. Staf khusus Kemenkeu Justinus Prastowo menyebut pemecatan Rafael tinggal mengurus proses administrasi. Namun Justinus mengungkap Rafael mangkir dalam proses pemecatannya. Jika mangkir lagi dalam panggilan kedua, surat keputusan pemecatan bisa langsung ditandatangani. Sudah dilakukan pemanggilan. Untuk yang pertama tidak hadir karena ada kegiatan lain. Yang kedua kita tunggu dulu. Kalau misalkan nanti yang kedua tidak hadir, berarti langsung ditandatangan SK-nya.